Kelas 7 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 91 ya. Di sini kita akan masuk pada sesi ke-6 yaitu menulis. Nah, ini apa tugasnya? Tentukan proses di bawah ini menjadi urutan yang benar. Nah, kamu ini artinya gambar ini tidak berurutan ya. Jadi kamu menentukan mana urutan pertama, mana urutan kedua dan ketiga sampai ke-6. Nah, ini yang pertama tentu kita kupas dulu pisangnya ya. Kemudian setelah itu gula dan tepungnya dicampurkan dalam mangkuk dan ditambahkan dengan air ya, tambahkan air. Setelah itu maka pisangnya digulungkan ya, digulung, dimasukkan ke dalam campuran tersebut sehingga membaluti pisangnya, kemudian barulah digoreng. Nah, setelah berwarna digoreng di panci dan ada minyak panas di sana. Setelah berwarna kekuningan, maka barulah menjadi pisang goreng dia. Nah, itu dia urutannya yang untuk worksheet 225. Sekarang kita lanjut pada halaman 92. Tulislah proses membuat pisang goreng. Kamu bisa menggunakan pertama, kedua, kemudian berikutnya, dan akhirnya untuk menunjukkan urutannya. Jadi urutannya ada strukturnya seperti yang di atas ya, di halaman sebelumnya, tetapi ini dibalik. Ya, ini tujuannya apa? Itu tujuan dari aktivitas, yaitu menyampaikan apa yang sedang kamu buat atau yang sedang kamu lakukan. Nah, di sini sudah kita tentukan, yaitu nah, tujuannya adalah membuat banana fritters ya, untuk teks ini. Kemudian apa-apa saja materialnya, daftar-daftar peralatan dan bahan-bahannya. Materialnya ada bowl ya. Kita lihat ada bowl, mangkuk, ada panci, ada tongs, ada penjepit ya, ada spoon, ada stove, tentu saja kompor perlu ya. Kemudian apa-apa saja ingredientnya, ingredientnya sederhana ini ya. Ada banana, pisang, ada tepung, ada gula, ada air, dan ada toppingnya. Nah, kemudian langkah-langkahnya gimana? Nah, ini dia. Pertama, buka kupas banananya, pisangnya, kemudian masukkan gula dan flour ini ya. Dan tepung secukupnya di mangkok ya. Ketiga, masukkan air secukupnya ya, ke dalam mangkok dengan gula dan tepung. Kemudian masukkan banananya itu ke dalam mangkok ya, sehingga banana itu terselimuti oleh campuran tadi, campuran antara air, tepung dan gula. Ya, langkah kelima kemudian digoreng banananya ya. Dan terakhir ada tambahkan toppingnya kepada banana fritters itu. Oh ya, ini ada satu lagi bahannya yang nomor 6, kelupaan, itu cooking oil ya. Nah, itu dia. Ada bahan-bahannya. Nah, komentar, now special banana fritter are ready to eat ya. Sekarang pisang goreng spesial siap untuk dimakan. Nah, itu dia. Itu untuk worksheet 2.26 di halaman 92. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.